Hah? Wa man. Oh ya. Yeah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu <tod> taala <the> wa adama nafa'ana barakatihi wa bikum fid dara amin qala. Faman ja'ala ad-du'a ila al-khairi da'bahu wa shughlahu faqad <tod> akhadha bi haddin wa firin min mirathi rasulillahi <Lord> sallallahu alaihi wasallam. Al Imam Al Habib Abdullah bin Haddad mengatakan dalam kitab Nasaihnya, "Faman ja'ala du'a ila khair Siapa yang menjadikan ya ad-du'a khair seruan atau menyeru kepada kebaikan dak bahu dijadikan sebagai kebiasaannya wa dan kerjaannya faqad akhadha maka sungguh ia telah mengambil bihadzin wafir akan ya jatah yang paling banyak min mirasi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam daripada warisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi siapa orang yang berdakwah, ngajak orang ke jalan Allah, dia jadikan itu kerjaannya, kebiasaannya, ya. Ngajar dakwah dijadikan apa? kebiasaan dan kerjaannya, maka itu orang yang paling banyak mengambil warisan dari Rasulullah. Ya. Karena Rasulullah itu ya, diutus oleh Allah untuk berdakwah gitu. Ya. Sampai dikatakan dalam hadis bahwasanya Rasul tidak mewariskan dinar waladir firham. Ya. Artinya kalau kita mengambil warisan Rasulullah ya ambil ini gitu. Ambil bagian ini. Ya. Wasaru ala sabilihi allati qala fiha dan dia sudah berjalan di atas jalan yang mana kata Allah dalam Al-Qur'an kul sabili kul katakan ya Muhammad hadhihi sabili ini merupakan jalanku tuh ya jadi Allah nyuruh Rasulullah mengatakan inilah jalanku apa itu adu ilallah aku ya mengajak orang ke jalan Allah tuh ala basirah ya dengan pemahaman ana wa manittabaani aku dan orang-orang yang mengikuti aku tuh ya jadi ya Allah nyuruh Rasulullah untuk mengatakan apa dakwah ini adalah jalanku dan orang-orang yang mengikutiku tuh ya jadi kalau kita ngaku cinta Rasulullah ngaku pengen dapat warisan Rasulullah, eh ini jalannya dakwah. Ya, bahkan dalam kitab Fawaidul Mokhtaroh dikisahkan ada salah seorang sahabat bernama Abu Hurairah ya, radhiyallahu an. Kalau nggak Abu Hurairah. Ya, setelah Rasul wafat, dia itu ngelihat orang-orang pada lusu untuk ke masjid nyari il ilmu. Akhirnya dia inisiatif ke pasar. Dibilang, eh orang-orang di pasar, di masjid lagi dibagiin warisannya Rasulullah. Orang berbondong-bondong dari pasar pengen tahu warisan apa yang oleh Rasul. Ketika datang ke masjid, masuk ke masjid, layu she, nggak ditemuin. Orang ilah, orang lagi ngaji, orang lagi sholat. Amem pengajian, ada pengajian. Sahabat balik lagi, wah ente bohong ame aneh. Katanya ada warisan Rasul lagi dibagiin. Apa kata beliau? Oh benar. Apa yang kita lihat? majlis ilmu ya itulah rasul warisannya apa Il ilmu ya jadi warisan rasulullah bukan apa apa ya ilmu ya dakwah jalan manhaj itulah warisan rasulullah yang kita harus pegang tuh ya jadi kita harus mantap ya kalau bahasa kata dikata kul sabili inilah jalanku artinya apa kita sebagai orang mukmin kudu punya jalan atau bahasanya manhaj ya apa ya manhaj apa manhaj kita ahlu sunnah wal jamaah tuh ya. Jadi kita berada pada manhaj ahlu sunnah wal jamaah. Apa ahlu sunnah wal jamaah masih ingat? Ahlu sunnah pengikut Rasulullah wal jamaah dan pengikut jamaahnya sahabat Rasulullah ya. Apa yang dikerjakan Rasulullah, apa yang dikerjakan para sahabat itulah manhaj kita gitu. Ya. Jadi kita ini sebagai orang Islam jangan tok punya KTP Islam doang kita harus punya manhaj dan juga harus punya madhab ya harus punya apa madhab selain manhaj selain madhab kita juga harus mengikuti satu firkoh ya satu fir firkoh aliran dalam bidang akidah yaitu firkoh ashariyah atau maturidiyah ya firkoh apa Ash'ari dan ma, ma, Maturidiyah. Tuh yang Kudu tahu itu. Ya. siapa itu Ash'ari Maturidi? Itu nama ulama. Jadi zaman Rasul, Rasul mengajarkan akidah, Rasul mengajarkan tauhid, itu kagak pakai kurikulum, kagak pakai silabus. nggak pakai kitab. Cuman Al-Qur'an. Ya. Lalu kemudian datang ulama setelahnya disusunlah tuh kitab fikih. Namanya Kitab Muwatta Karangan Imam Mah, Malik disusun kitab usulnya oleh muridnya Imam Malik yaitu kitab Ar-Risa, isalah karangan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i punya murid lagi dibukulkanlah namanya kitab Sohi al-Bukhari itu. Ya, di, di punya murid lagi di bawah ada namanya Abul Hasan al-Ashari. Dia bikin ilmu Tauhid secara sistematis. Ya, jadi ulama-ulama dulu ilmunya ada cuman belum tersusun rapi ya. hanya mereka yang di, oh, hanya di otak mereka gitu belum dibukuin gitu kayak nahu. ilmu Nahu dari zaman Nabi Ibrahim udah ada dari zaman Nabi Ismail udah ada dari zaman Rasul ada cuman belum ada nama Nahu ilmunya udah ada cuman bukunya belum ada karena itu sudah merupakan salikoh sudah merupakan kebiasaan mereka kalau ngomong udah pasti pakai nahu Gak mungkin sahabat ngomong Ja'a Zaidan, gak mungkin Pasti Ja'a Zaidun Walaupun istilah Fi'il fa'ilnya belum ah, ada Tapi ilmunya udah ada Kayak kita sekarang ya, gitu Banyak ilmu-ilmu yang sekarang udah ada Cuman belum ada bukunya Contoh kamus Betawi ya. Kamus apa? Betawi gitu Orang Betawi tapi gak tahu bahasa Betawi ya, Coba ya. Coba bahasa Betawi aduh ada namanya uh, <tuh> apa bahasa betawi yang 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 langkah-langkah ya nah, tisi ya tisi apa tisi kita nggak tahu kan nah bikin tuh buku gitu. <tisi> kamu sebetulnya ya laku doa ada ya nah jadi kita harus punya manhaj kita harus punya firkoh kita harus punya madhab tuh nggak boleh bikin madhab sen Kenapa bukan kita nggak boleh? Maksudnya bukan orang nggak boleh, kita belum sanggup. Ya kita belum sang sanggup ya kan kalau bahasa kata gini orang bikin madhab itu itu bukan cuman sekedar dia menghukumi sesuatu boleh apa enggak ya kalau kita kan kalau sekarang nih kita nih lebih dekat ke mu'tazilah karena ngukur haram halal dari otak kita coba saya mau tanya apa hukumnya berjudi apa hukumnya boleh gak haram kenapa haram nggak tahu kan dalilnya itu dia kayaknya jelek aja nggak kan? gitu apa yang dipandang akal jelek umumnya kita mengatakan itu ha? haram ya apa hukumnya membunuh orang haram kan kita bilang haram kan tahu nggak sebab jadi haram kenapa ya. umumnya orang or, umumnya umumnya orang nggak tahu dalilnya apa pokoknya membunuh jelek nah itu tuh ya itu namanya mo tazilah gitu jadi kita gimana? Ya? Buka dalilnya nakli namanya, ya. Dalil apa? Nakli. Kan dalil ada dua. Dalil nakli tulis sama dalil ak, akli. Tuh. Kalau dalil nakli, dalil tukilan. Dalil apa? Tukilan. Jadi dalilnya itu dari Al-Qur'an dan Hak, hadis. Nah, kalau dalil akli, dalil berdasarkan ak, akal. Nah, jadi kita disuruh ya Allah mikir juga Selain membunuh itu jelek dan tercelak menurut otak kita dan dia juga dilarang Allah di dalam Al-Qur'an dan dilarang oleh Rasulullah gitu. Nah, itu beratnya jadi ulama ya. Gitu makanya kita nggak boleh ya orang-orang kayak kita gini bikin madhab belum sanggup gitu ya. Jangan jauh-jauh dah ente main hadroh pakai cara siapa coba. Kan hadroh ada mazhabnya ya. Ada apa aja hadroh? Panjari, Kalongan, Banjar, ya Macam-macam kan? Coba ente bikin aliran potloti gitu. Nih pukulan potlot begini nih, khusus dia. Bisa nggak? Nggak bisa kan? Nah itu, itu baru, baru sekedar pak -dum, pak dum pak dum doang gitu. Ya kalau kalau kata orang tegal parang banjoran itu laki cewek katanya. Lo laki apa cewek? Lagu laki lah. Bener ya? Apa istilahnya? Laki cewek kan istilahnya. Itu sekedar bikin pukulan pakdung pakdung pak dung pak, dung, pak dung, ente nggak bisa. Simpel kan bikin pukulan? Simpel lebih simpel daripada bikin mazhab gitu. Lah bikin pukulan hadro ente nggak bisa. Ente masih ngikut mazhab orang. lagi gimana bikin mazhab yang memang ruwet dan ribet bikinnya? Nggak bisa gitu. Ya kecuali emang Allah kasih ente kecerdasan yang luar biasa sampai ente bisa setara kecerdasan inti dengan kecerdasan Imam Syafi'i baru bisa bikin mazhab. Ya. Makanya kita harus ngikut mad madhab. Jangan bikin jalan sendiri. Itu makanya kul hadhihi inilah jalanku. Apa jalan Rasulullah? Ad'u ilallah. Aku ngajak orang ke jalan Allah. Tuh. Ya, Ustaz, saya kan bukan Ustadz Apakah saya bisa ngajak orang ke jalan Allah? Ya. Di barat di Eropa sekarang ini banyak orang berbondong-bondong masuk Islam. Itu berbondong-bondong banyak masuk Islam bukan karena banyak Ustadz ingat ya, tapi orang-orang Islam di sana mengamalkan ajaran agamanya sendiri sehingga orang tertarik masuk Islam. Kalau di kita ya kan luar biasa ya Islam EKTP sekarang banyak kan ya Islam EKTP gitu. ya Jadi Islam di Islam tapi kelakuan kayak orang kap khabarnya orang Islam enggak sih dikata Islam tapi nggak sholat sholat Jumat di warkop ngopi ya. masih narik dan sholat Jumat ya dikata Kristen tapi dia kadang-kadang sholat gitu ya makanya kata Rasulullah perbedaan Muslim sama kafir cuma satu apa sholat ya coba dah ente lihat mau lihat orang Islam lihat sholat ya gitu maka jangan sampai tinggalin apa sholat Simpel itu, itu baru sholat doang. Sebenarnya Islam banyak. Kalau kita mengamalkan yang banyak ini, insya Allah orang tertarik sama kita. Contoh apa? Ya? Kata Nabi, tahadu tahabu, salinglah ngasih hadiah, ntar timbul rasa cinta. Ente mau ngajak orang Kristen masuk Islam, ente cuman ajakin dia ngaji doang, gak bakal mau dia orang Kristen. Ya. Tapi kalau ente sering ngasih dia hadiah, kirim hadiah lagi Natal kita kirim hadiah lagi di ulang tahun kita kasih hadiah dengan niatan dakwah ya terlama lama dia penasaran sama kita gitu kok lu bisa baik kok enak kok adem dekat sama lu enak ya ngomongnya santun sopan suka ngasih hadiah kok nggak kayak Islam yang ngono katanya gitu ya dimulai bertanya-tanya akhirnya lama-lama tertarik jatuh cinta sama ente masuk Islam. Tuh, kenapa ya? awal mulanya orang masuk Islam jatuh cinta dulu kepada pemeluknya biasanya, baru masuk jatuh cinta kepada ajarannya. Karena Islam itu ajaran yang nampak dari pem pemeluknya. Ya. Kebanyakan orang-orang kafir yang dia tahu Islam itu dari pemeluknya. Kalau pemeluknya keras, pemeluknya kasar, pemeluknya suka apa namanya? Uh, suka apa istilahnya? Ya, apa sih namanya kalau bahasa persekusi dan sebagainya bahasa orang, orang sekarang. Orang kafir akan menilai oh Islam ajarannya begini gitu. Sehingga yang do di Islam kasar, Islam radikal, Islam jahat, Islam begini, begitu gitu. Coba seandainya yang kita munculkan Islam tur rahma Islam tuh suka berbagi, Islam tuh senyum, Islam tuh silaturahim, Islam tuh bantu orang, semua kan ada. Ya. Jadi kalau kita pengen mengajak orang ke dalam Islam itu ya kembali lagi ajar amalkan ajaran is Islam ya. Nah insya Allah tuh nggak perlu ente ajak orang baik, insya Allah orang jadi baik. Falam yakun syukruhu alaihi salatu wasalam fi jami' awqatihi ghairu da'wa ila Allah bi qawlihi wa fi'lihi. Wa lidzalika ba'athahu Allah wa bidzalika amara. Ya, maka falam yakun syukruhu tidak ada sedikit pun kesibukan Rasulullah fi al dalam seluruh waktunya selain pada dakwah kepada Allah dengan golnya dan fiilnya dengan omongan dan perbuatannya jadi kalau kita mengajak orang bisa dengan dua cara apa itu ucapan dan perbu perbuatan jadi kalau kita mengajak orang jangan cuma ucapan tapi juga apa perbuatan banyak orang ketika ngajak orang hanya dengan ucapan nggak kena harus dengan perbuatannya gitu Malah kadang-kadang perbuatan lebih kuat daripada ucapan. Ente mau ngajak kerja bakti bareng-bareng di masjid gitu. Ente saya doang, eh ayo kerja bakti di masjid. Pas datang kok yang nyarin gak ada pulang. yang nyarin pulang, yang kerja orang. Gitu. Besok dipanggil lagi gak bakal mau lagi. Karena yang ngajakin apa? Pulang dulu. Bigaulihi wa Oleh karena itulah ba'atahullah diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Oleh karena itulah, ya, dia diperintahkan kama qala ta'ala qul inna ma umirtu an a'budallaha wa bihi wa ilaihi Katakannya Muhammad. Nah, perintah lagi dari Allah. Apa perintahnya? Inna ma umirtu. Sesungguhnya aku hanya diperintahkan untuk menyembah Allah. Ya, jadi Rasulullah ya, disuruh sama Allah bilang, "Ya Muhammad bilang, aku hanya diperintahkan untuk menyembah Allah." ya hanya loh hanya jadi tugas kita sebenarnya hanya menyembah Allah yang lain mah itu cuman selingan ya ente kerja jangan jadikan fokus fokus ente ya kadang-kadang orang begitu kerja kerja nyari duit aja dia lupa yang ngasih duit siapa Allah ya ada orang fokus dengan sekolahnya fokus dengan pondoknya dipikirin pondok aja dia lupa bahwasanya Tuhan dia siapa Allah. Ini terlepas dari semua profesi ya. Hati Ustadz juga kalau sibuknya sama kitab aja, nggak pernah ada memikirkan Allah. Ya nggak berusaha ketika dia baca kitab diingat Allah maka itu sia-sia. Ya gitu. Jadi jangan sampai kita fokus dengan dunia tapi melupakan Allah Subhanahu. Karena dikatakan tadi aku hanya diperintahkan untuk ibadah kepada Allah. Gitu. Nah terus gimana Ustaz, saya kerja gimana nih? Apakah saya lagi nggak ibadah? Nah ini pertanyaannya kan gitu. Saya kerja Ustaz. Saya ngajar saya ini ya. Jadikanlah itu kerjaan ngajar dan sebagainya niatnya lillahi. Nah maka dianggap ibadah gitu. Jadi Vicky misalnya lagi kerja nganterin orang gitu. Lagi nganterin kan kudu fokus nih. Fokus sama motor kan ya. Kalau ente fokus zikir takutnya <laughs> dia dizikirin nanti. La ilaha illallah. Kita kan lagi naik motor nih, udah fokus. fokus dengan apa yang ingin kerjakan. Kalau di awalnya niatnya karena Allah, insya Allah sepanjang ente jalan pun dinilai karena Allah. Ya begitu. Walaupun ada orang yang sanggup ketika dia kerja pun masih ingat Allah. Nah, itu lain lagi kelasnya di atas tuh. Kalau kelas kita apa? Yang penting gue mulainya dengan nama Allah Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya niat kerja buat narik nari nafkah buat saya dan keluarga saya. Pergi kita kerja. Sepanjang kerja dinilai dihitung ih ibadah tuh ya. Tapi ada orang yang kalau dia kerja juga pas masih kerja ingat Allah aja. Ya gitu. Atau nah, beda kelas, lebih tinggi lagi ya, tuh. Itu ada orang kalau lagi duduk kerja, ambil ngetik, tangannya gini-gini, lagi ini-ini ya. Sebenarnya lagi zikir dia. dia, nggak mau nunjukin pakai tasbih gitu, enggak dia begini aja. Gitu. Padahal dia lagi ngapain? Lagi zikir Allah, 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 Allah. Tuh enggak Sallallahu Alaihi Muhammad, sallallahu Alaihi Muhammad, sallallahu Alaihi Muhammad gitu. Enggak perlu pakai tasbih. Kalau pakai tasbih jadi aneh kan gitu. tampilan bagus, cakep ya, kan pakai tasbih takutnya ria Takutnya apa? Iya. cukup gitu ya. Pakai tangan aja isyarat gini gitu. Cuman jangan sengaja aja gini. Allah. Allah. <tuh> Itu namanya ngode, namanya kode biar orang tahu gua lagi zikir gitu. Jangan. Sama juga ria juga mau pakai tasbih biar orang tahu ria mau nggak pakai tasbih tapi biar orang tahu juga ri ria udah cukup kita ame Allah yang tahu tuh jelas ya memang ini nggak gampang ini butuh proses ya biasanya kalau orang tuh uh, biasanya kholwat dulu kholwat di rumah zikir aja terbiasa ingat Allah di luar mau bagaimanapun kondisi ingat Allah gitu ya nah cirinya orang ingat Allah apalagi marah dah tuh ya Orang kalau lagi marah lupa gak? Lupa maunya ingetnya jurus saja ya Robi ya. Lagi marah ingetnya jurus tuh langsung. Kenapa kalau lagi marah nggak ingat Allah? Makanya saya bilang tadi zikir yang yang bermanfaat ketika ente zikir dan ente lagi dalam kondisi marah ente masih bisa zikir begitu. Ya, baru tuh manfaat zikirnya. Gitu. Ketika ente zikir, pas ente pengen maksiat, ente ingat Allah dan ente nggak jadi mengerjakan maksiat. Nah, itulah manfaatnya zikir. Gitu. Tapi kalau kita baca la ilha ilha, baca tasbih ruang, dah, oh maksiat maksiat aja, nah, itu berarti zikirnya nggak manfaat. Gitu ya. Zikirnya kagak manfaat, cuma di lisan tapi nggak nyampe ke dalam ha? hati karena zikirnya nggak mencegahnya dari perbuatan keji dan mung mungkar tuh ya. Shallallahu Muhammad. Itu yang pertama tugas Rasulullah aku menyembah wala bihi dan tidak mensekutukannya dengan apapun tuh ya. Jadi enggak mensekutukan. Sebenarnya satu, satu makna. Kalau orang hanya menyembah Allah sudah pasti tidak menyembah yang lain. Tapi ini taukid. Kalau satu hal disebutkan padahal itu halnya sama, berarti ini apa maknanya? Tahu? penegasan aja. Nah, adu ilaih, adu wa ilaihi Dan aku berdakwah Ya, ya adu. Yang ketiga apa? Ya? Berda, berdawah. Ya, beribadah tidak menyekutukan Allah dan berdakwah. Ini kerjaan Rasulullah. Ya. Makanya Rasulullah siang malamnya dakwah. Ya, itulah yang kita lihat pada guru-guru kita gitu. Jadi kalau bahasa kata semua apa yang dikerjakan oleh guru-guru kita ya, kayak Umar semuanya dakwah gitu hati mainnya hati nongkrongnya hati duduknya semua dakwah maka saya berazam buat diri saya pribadi kalau saya duduk di suatu tempat tapi saya nggak bisa dakwah saya pergi gitu saya nongkrong sama teman-teman lama misalnya saya nggak ada dakwahnya di situ saya pulang ini saya nggak main atau enggak saya mungkin main pas saya main ternyata di situ nggak dakwah gitu nggak bisa ngajak orang kebaikan, justru mereka malah banyak gibah. Besok saya nggak datang lagi, gitu. Jelas pahami. Ya? Jadi jadikanlah tiap duduk kita dimanapun dakwah, gitu. Usahain tuh teman lama, teman sekolah. Cuman dakwahnya dengan cari yang cakep. Jangan ngomongin ayat dalil mulu. Setan dibacain dalil panas, hmm. betul ya. Teman kita nih lagi pada biasalah orang-orang duniawi gitu misalnya. Kita bacain Quran gitu, Eh kata Allah begini, upanas oh, panas dia. Kalau Allah mulu gitu. <laughs> Daripada ente dibilang begitu, mendingan ya covernya ente tutup, langsung ke muatannya aja. Ya. Maksudnya apa? Ya? Jangan ngomongin ayatnya, tapi bicara substansi ayatnya apa? Ya? ya. Kayak kita nih, kita mau pernah suatu hari ada orang Persis, orang Persis gedek sama tasawuf, ilmu tasawuf yang kita baca nih. Satu hari saya covernya saya tutup gitu. ini buku bagus dah. Padahal buku tasawuf. Oh iya bagus nih, gitu katanya. Dikatai bagus. Padahal buku apa? Kalau dilihat covernya tulisan tasawuf, waduh. Dia mungkin nih tadi karena doktrin terlalu kuat sama gurunya yang lama, gitu. Paham nggak? Jadi kalau bahasa kata kita mau dakwah sama orang anak-anak muda -anak jangan terlalu soleh, dakwah sama anak motor pakai jubah pakai gamis pakai imam maka gak cocok orang juga yang lihat aneh gitu tuh tuh Habib ngapain tuh di di klub motor dong kurang gitu gak cocok maka dakwahnya pakai ya menyesuaikan mereka selagi yang diperbolehkan pakai jaket boleh gak pakai jaket planet panjang boleh gak asal jangan dibolongin deh ya gitu di bergaul dibolongin aurat kelihatan dosa silakan cuman satu syarat tadi itu innamal amalu bin Ya, tuh ya. kalau memang ente di sono gak bermanfaat buat mereka mereka nanya nggak nanya hukum agama mereka nggak berubah malah mereka terus begitu udah pergi buru-buru kenapa ente di situ nggak manfaat ya ente di situ cuman uh, jadi lampu tapi nggak ada cahayanya gitu nggak bisa nyerangin mereka buruan pergi ke buru ente yang didakwahi nama mereka udah beli jaket motor biar bisa dakwah sama anak motor sampai di sono kita yang ketagihan naik motor touring mulu ngaji kagak akhirnya guru izin nggak mahya dulu mana mana mau ke Surabaya mau touring sama anak motor ya yang tadinya didakwah, tadinya ngaji jadi kagak itu yang namanya bukan tidak bukan dakwah tapi di sama mereka kita yang kalah tuh jelas paham ya gitu jadi ukur diri kita ya kalau kita mau ngajak orang ngaji, ukur diri kita kuat nggak kita. Kalau nggak kuat jangan. Apalagi ngajak perempuan, sok-sokan gitu, mau dakwahin perempuan, bukan dakwahin, ente pacarin atau atuh tuh, ya. Tuh. Niatnya aneh mau dakwah, aneh mau ngajar gitu, mau ngajar ngajar ngincer. Ini tolong kamu maju sini, kasih contoh yang lain. Iya, dia mulu saat yang disuruh gitu. Emang incerannya emang. kamu coba baca yang kenceng suaranya nggak denger ya elah pakai speaker pakai speaker sebentar saya foto dulu ya buat dokumentasi iya bukan dokumentasi ya. makanya bahaya nyuruh orang belum nikah ngajar perempuan ya kalau udah nikah ngajar perempuan banyak ya, ingat yang di rumah bener gak? nah kalau ente yang belum kawin ngajar perempuan ingat yang di mana yang di mana mana kan gitu bahaya ujang uh, ya jangan jang ya jangan. anak SMP kali anak SMP ya Allah anak SMP berbahaya juga ya anak SMP kan sekarang ada yang udah gede-gede itu ikan ya kan ya hati-hati juga gitu jangan nyepelein anak SMP gitu ya ah, tenang saya mah kuat anak SMP mah nggak mungkin saya pacarin eh pacaran juga sampai dopil emang <gampai tuh> demennya bocah anak SMP ya Allah ya Rabbi itu ya jangan sok kuat ya jangan sok kuat tenang Ustaz saya bisa jaga hati jangan jangan ya kalau udah punya duit barang 20 juta nggak apa-apa dah gitu Ntar kalau ente puyang-puyang ente kawinin aja lah tuh gitu daripada ente apa namanya maksiat tuh ya gitu ya ujang ya gitu ya ini ujang tuh yang lain, ujang juga, ini ujang juga. Kok kan ente doang, ini juga. Karena paling, paling depan kan paling enak nyampok ke gini. saya punya murid bercanda di belakang. Yang bercanda di belakang, saya timpuk. Eh, kena yang depan. kayak ujang. Gitu. Solo ujang ente terkenal, Ini Ditonton ameri ribuan orang tadi. Gitu. Orang pengen ujang kayak gimana sih gitu. Nanti kapan-kapan nanti ini aja. Kamera depan, jadi fokusnya main ente. Pokoknya orang yang ganteng lah ya Fa gitu, aqrabun maka orang yang paling dekat sama Rasulullah. Ya. Siapa yang paling dekat sama Rasulullah? Wa aulahum dunya wal dan orang yang paling utama bagi Rasulullah di dunia dan di akhirat siapa yang paling dekat? Ah rasuhum ala hadzal amr. Orang yang paling semangat untuk mengerjakan perintah ini tuh orang yang paling semangat berdakwah itulah yang paling dekat sama Rasulullah. Ya, makanya ya suatu hari Habib Mundir pernah berdoa ya Allah tunjukkan saya kepada seorang guru yang paling dicinta Rasulullah. Maka disyarahkan Habib Umar. Kenapa? Pst, karena beliau adalah orang yang paling semangat dakwahnya ke jalan Allah. Habib Umar itu biar kita tahu itu dakwah bukan hanya orang Arab, bukan hanya orang Yaman, Bukan hanya orang Eropa, semua seluruh dunia muridnya ada. Mau yang Thailand, Vietnam, Malaysia, Singapura, Indonesia, Eropa, Amerika, Inggris, semua hampir seluruh dunia ada muridnya. Ya, makanya beliau kalau ngajar tuh ada penerjemah. Bahkan ada istilah sekarang itu daurah 40 hari. Ya, itu dari mana-mana seluruh dunia tuh. Gitu. Paham nggak maksudnya? Beliau mempersiapkan bahkan di kita itu di Indonesia kalau ente nggak bisa paham bahasa Arab yang malam Jumat itu Ayub Umar perintahkan para muridnya untuk menerjemahkan ke dalam bahasa mereka masing-masing. Di -masing. ya, kita orang Indonesia nih kita terjemahin coba buka tuh ya, kalau di YouTube ada CC itu ya <tuh> caption apa itu? CC itu kan di paling sebelah kanan ada kan tuh kalau kita ketik huh? subtitle ya tulisannya CC kan ya <tuh> iya <tuh> kita ketik kita klik Muncul terjemahan tuh, "hai hey Umar, ceramahnya terjemahnya ada, kenapa itu?" Ya, karena semangati untuk me namanya semangati untuk menyebarkan ajaran Islam dikasih fasilitas semuanya. Ya, saya pernah lihat di fanpage beliau, di Facebook itu, uh, kutipan kata-kata beliau dalam berbagai macam bahasa." Gitu ya, "wajar gitu." Kalau saya nggak wajar, ya, saya bikin kata-kata saya tulisannya Cina gitu, "punya murid orang Cina kagak." Ya. Gitu. Kan beliau itu muridnya banyak. Nah, tiap-tiap muridnya punya murid lagi, punya jamaah. Yang di Cina punya jamaah. Otomatis kan mereka nih jamaahnya yang orang Cina ini Pengen tahu kalam gurunya apa diterjemahkan dalam bahasa Cina gitu. Nah, kalau kalau saya belum belum ada ke, belum ada kebutuhan, ya. Karena murid saya baru sampai orang Indonesia. Kalau nanti mungkin ada orang Cina belajar, robi puyeng. Wah, gue ngomong apa nih dia nih nyuruh nyuruh nyuci piring gak bisa wajah Cina <laughs> ya tuh jadi kalau apa namanya kalau nanti murid saya udah ada orang Inggris orang Cina orang Ngo, baru tuh ya kalam kalam saya itu kalam guru terenam bahasa itu pada bahasa Cina sing sang suang song sang sang suang song gitu India kabi kusi kabi ham dia kucu kucu tahe gitu Tar <laughs> nanti insya Allah doain amin ya rabbal alamin tuh ya jadi orang yang paling dekat Amir Rasul adalah orang yang paling semangat dakwahnya. Tuh itu yang kita cari. Ya. Sama ente nih, orang yang paling dekat sama guru, yang paling semangat belajarnya, gitu. Jangan ngarepin cinta dari guru kalau majelis gak pernah hadir. Disuruh datang gak pernah datang, bantuin kagak, nyumbang kagak, nolongin kagak. Bagaimana dapat cintanya guru? Sama cintanya Rasul, Lullah. pernah ngasih hadiah ke Rasulullah hmm? Mengasih mau ngasih apa kita gitu? ya mau ngasih kaos Hah? baju koko sarung gak bisa udah Rasul udah nggak ada di sini ya mau fatihah jarang-jarang gitu apa yang paling membuat Rasul girang ya ini ente sebarkan ajaran Rasulullah itulah yang membuat Rasul paling girang sehingga ente diperhatiin amir Rasulullah ya dan Rasul punya utusan Rasul punya wakil siapa? Para wali-wali Allah. Kalau mau dapat pandangan para wali Allah, kerjakan yang mereka kerjakan. Dulu di Jakarta ada namanya Habib Ali Kuitang. Habib Ali Kuitang ngajar dakwah ilallah. Orang yang semangat dakwahnya akan dapat nadrah Habib Ali Kuitang. Tuh ya. Makanya sangat wajar kalau seandainya kita lihat ulama-ulama kita tuh dijagain ame wali-wali Allah. Kenapa? Karena ulama-ulama kita ngebawa risalah wali-wali Allah. Ya. Gitu paham nggak? Ya. Itu yang 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 pengen nyakitin orang-orang soleh banyak, pengen nyakitin guru-guru kita banyak. Cuman nggak pernah sampai. Kenapa? Karena mereka ini pewaris bagian para ulil ya. Dakwah ilallah ini dakwah. Kalau seandainya ini tokoh mati nggak ada misalnya, lesu kan gitu ya. Ente nih anak-anak semua diajakin sama satu orang. Ya, gara-gara satu orang ini ente pada ngaji. Seandainya nih orang gak ngaji gimana? Lesu kan kayak gini gitu. Iya. Benar enggak? kemana nih anak-anak itu kan? Ketika sosoknya nggak ada, lesu. Nah, makanya jagain nih atau sosok. Ya, yang menurut ente nih kalau dia hadir nih anak-anak pada hadir jagain. Siapa itu orangnya gitu? agar apa? agar dakwah terus jalan agar anak-anak tetap ngaji wah ya Rin gak apa-apa sekarang ente masih ngaji karena sosok gak apa-apa memang -apa. stepnya begitu ya paham ya jadi kalau ada orang yang memang punya potensi bisa ngajak orang ke jalan Allah jagain ada orang nih dia ini ustadz lah man ustadznya ustadz biasa aja guru ngaji lekar tapi orang-orang pada ngaji sama dia, pada senang sama dia. Eh karena ekonominya sulit, ekonominya sempit, akhirnya dia nyari kerja. Karena realistisnya begitu, guru ngaji, berapa sih guru ngaji bayarannya? Ah, mul berapa mul? kalau ente ngaji Quran nih anak-anak nih berapa bayarannya sebulan? Apa nggak ada bayarannya? Nah itu kan realistisnya kita guru-guru ngaji, kalau udah punya istri pasti juga mikirin maisha. Ya makanya zaman dulu yang namanya guru-guru ada gajinya. Menjaman kita doang udah ikhlas lillahi taala udah ya. <gifat> ini realistisnya begitu kan akhirnya apa guru ngaji yang disenengin masyarakat akhirnya nyari kerja ketika kerja otomatis pulang sore udah capek ngajar ya lama-lama bini juga protes protes juga kan abang pulang kerja bukannya ngilatin anak istri malah jalan keluar dari maghrib belum pulang, Bisa maghrib ngajar, Bisa sisat tahlilan. Thailand dua tempat yang meninggal banyak, belum ngaji kubur, <laughs> akhirnya kan, ya, ya realistis begitu kan, maka jagain tuh, gitu orang-orang yang punya apa namanya uh, pemberian dari Allah seperti itu gitu ya, biar mereka terus istiqomah ngaji. Tanya deh, lo ngapain jarang ngaji? Anak-anak kalau nggak ada lo ngaji kurang rame, gitu. Ini gue ribet banget nih gini, udah tenang aja dah. Pokoknya ntar gue bantu, insya Allah gue bantu gini, gini gini gini. Udah lu jangan mikirin itu, lu tuh re recehan itu. Nah gitu. Itu yang bantuin dia, pahalanya gede. Sama kayak kisah kan ya, ada orang dulu yang masuk surga apa masuk kubur, di liang kuburnya, Raudoh min Riyadil, jannah. Kenapa ya? Karena di santri. Gua uh, santri kuburannya sorga, taman sorga kuburannya. Ada nah, atuk lagi, bukan santri. Kok kuburannya sorga juga? Karena dia yang ngasih duit, yang apa nam, bayarin bayarannya si santri. Tuh ya. sama ini yang nggak ada gitu makanya alhamdulillah saya termasuk orang yang dibantu ya saya kerja kagak ya PNS bukan nggak ada gaji tetap tapi subhanallah saya punya murid-murid semuanya perhatian ya gitu mah corona kemarin kan ya ngajar kagak semua full wala khutbah wala ngajar alhamdulillah rezeki semua nyampe ke kita gitu tapi nggak nggak semua orang seberuntung saya nggak ya, semua orang dapat nikmat kayak saya pengen beli kitab ada yang beliin pengen ini ada yang ngasih masih banyak orang-orang di sekitar-sekitar lain yang butuh itu nah itulah orang yang kalau ente bantu insya Allah anak ente jadi ulama ya orang-orang yang ustadz yang nggak diperhatiin umat itu itu ya perlu kita lihat gitu kalau emang kita nggak bisa minimal kita jadi jembatan dah di kampung kita banyak orang kaya banyak orang kaya banyak nah kasih tahu yang jadi jembatan bapak-bapak ibu-ibu yang mau bantu kita gitu, punya ustadz di sini ngajar ngaji muridnya banyak tapi nggak digaji ya bagaimana kalau kita kasih dia bulanan gitu berapa dari bapak ibu masing-masing mau ngasih berapa yang gocap ada yang cepet ada yang sekian kumpul lah gopek lumayan nggak hal itu ini kurang ini nggak ada jembatan aja gitu kayak yatim-yatim yang saya urus tuh ya mereka ini yatim, cuman nggak ada yang jembatannya aja gitu. Makanya saya ngeser aja, mau siapa yang ikutan, kayak mau siapa yang bantu, itu bukan urusan saya. Urusan saya hanya menjadi selang. Kalau bisa jadi keran-keran, kalau bisa kelan pak keran pakai selang, dua-duanya kita pakai, gitu ya. Aku kan udah jadi keran, ngapain gue jadi Nggak dua-duanya. Ada nggak keran pakai selang? ada itu keran keran musola yang kalau ke terbeliwat, gitu. Itu ciri-cirinya kerannya kecil, kalau kita buka semuanya keluar ya, itu kudu dipakai apa? Kelang gitu ya. Tuh biasa karena mau sholat begitu tuh. Yang kurang ajar begitu sarung bahasa semua. Dibuka kecil, kecil, melebar. Dibuka gede kemana? Mana itu? Jadi orang yang paling dekat sama Rasulullah adalah orang yang paling semangat dengan dakwah. Wa aktsaruhum syuglan bihi, orang yang paling banyak kesibukannya dengan dakwah pagi dakwah, siang dakwah, sore dakwah, malam dakwah, itu yang pendekat dekat ambil Rasulullah. Mau dekat sama Rasulullah, ini kerja. Nggak mesti jadi ustad. Ya. Kalau ente nggak bisa jadi ustad, minimal jadi khodimnya ustad, pelayan pembantunya ustad. Kalau nggak bisa juga jadi muridnya, ya, yang ngaji doang kerjaannya. Kalau nggak bisa jadi donaturnya, ya. Kalau nggak bisa juga minimal demen dah, ustad gitu deh kalau kata pusat, sehat, 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 hormat gitu kan dia. minimal, jangan jadi yang kelima udah ya. kun aliman, au muta aliman, au mustamian, au muhibban, walata kun Jadi jadilah engkau guru, kalau enggak jadi guru jadi murid kalau enggak jadi jadi pendengar ngaji kuping, jiping kalau nggak yang kamu limpat jadi pecinta ya. saya yakin di antara teman-teman yang nggak ngaji mungkin masih ada yang punya cinta dengan guru ya cuman kadang-kadang berat kakinya itu masih termasuk bagus ya ketimbang udah benci sama ulama naudzubillah min ya wa atammuhum duhulan fihi dan orang yang paling sempurna masuk ke dalamnya maksudnya apa udah semua waktunya fokus dakwah jadi rasul sejak sebelum nikah sampai menikah dengan Sayyidah Khadijah sampai umur 40 tahun itu masih selang-seling dakwah apa masih selang ibadah sampai kerja ya nyari maisha gitu. Jadi Rasulullah dulu hidupnya begitu, nggak full, ya. Lalu kemudian ketika udah apa namanya, udah diutus jadi Rasul, udah hilang semua. Asbabnya hilang udah tajir itu dah gitu, ya. Udah nggak dagang lagi, udah nggak bisnis lagi kayak dulu, gitu. Ya, jadi orang yang paling sempurna tadi masuknya, maksudnya apa? Udah semuanya udah full, semua waktunya dak dakwah. Makanya insyaallah Prinsipnya begini Ini prinsipnya Ente kan guru nih calon-calon guru Kalau ente keluarin waktu setengah buat ngajar Setengah buat dunia Maka Allah kasih setengah-setengah Allah kasih setengah-setengah ya, -setengah. Ente niatnya gini Gue tar kalau udah lulus dari markas Gue mau ngajar, gue mau kerja Sambil kerja, sambil ngajar gitu Atau enggak sambil ngajar, sambil kerja dan sebagainya Allah kasihnya setengah-setengah rezeki ente Tahu gak setengah-setengah? Ya setengah, dari ngajar setengah, dari ini setengah dikasih sarang atau tapi kalau ente full, aneh mau ngajarnya kayak ustadz. insya Allah lo kasih semua lewat ngajar walaupun nggak ngajar, tetap rezekinya sampai Allah buktiin kemarin kan gitu kalau ngajar itu sebab kita dapat rezeki nih waktu corona nggak dapat dong betul gak? cuman emang rezeki orang kot kudir udah ditaker masing-masing maka meskipun corona, nggak ngajar, nggak ceramah, gak hutbah, nyampe gak? rezeki begitu makanya ngajar-ngajar harus punya keyakinan mau main mana kalau ente mau kerja sambil ngajar satu prinsipnya kalau orang kerja pasti capek pulang ngajar pasti nggak maksimal mutolaah pasti dikit baca kita pasti dikit udah kalau begitu udah saya fokus ngajar aja itu rezeki udah pasti dijamin sama siapa Allah jelas paham yakin itu harus dengan yakin kalau nggak yakin repot ya ntar kawin gimana ya? Nah, masalahnya kan di situ. Bentroknya Mbak. Kawin kata mak kita, gitu ya. ya Allah, lo mau enggak mau kawin apa Gil? Lu mau ngaji mulu kapan kawinnya? Tuh. Ya kadang-kadang goncangan, goyangan dari siapa? Orang tua yang bikin kita galau kan gitu. Padahal simpelnya gini. Kita kalau nikah, ya kalau mau enak ya jangan nyari yang yang mata yang mata duitan ya kalau kita nyari perempuan karena dunianya ya, atau cakepnya, biasanya orang cakep punya harga harga, ya. biasanya dia juga perhitungan gitu. Orang-orang ya, cakep biasanya kalau apa maunya sama siapa? Sama yang punya fulus gitu, mau jelek kayak lakinya, mau budigan gitu, mukanya hitam dan sebagainya. Kalau ada fulusnya kafir wah insya Allah perempuan mah nemplok aja, nanti ke Kalibata Mall itu nemplok aja lewat nempel gitu asal fulus ya mawujud fulus tuh. tapi kalau kita nggak begitu kita cari istri yang soleha ya mau diajak seneng mau diajak susah tuh mau dimulai dari nol spbu gitu ya tuh cari pikir spbu dimulai dari nol ya mas oh ya kamu mau dari nol ayo yeah. maku jiasa ya, salah. ini ya, bukan gisi bensin ini lama <tuh>. Tapi niatin gini, jangan niatin ngajak perempuan susah ya. Kamu mau gak diajak susah? Jangan. Kalau orang niat nikah diajak susah, ntar lu susah. Iya. Banyak gak orang bilang begitu? Semua orang gak ada yang mau diajak susah. Gitu. Karena iya, susah gak enak. Gitu. Cuman kalau seandainya nanti kita hidup dengan keadaan kurang, kamu redo gak? Nah gitu nanyanya ya mas aku redo oh masya Allah baru bu ayat-ayat cinta dah tuh ya. ketika cinta bertahlil itu tasbih <laughs> mulu tahlil kan jarang nanti tuh ya. jadi jangan kamu mau gak hidup susah jangan tanya gitu ya kalau seandainya nanti kita hidup susah kamu redo nggak gitu redo omongnya ya karena orang yang dapat musibah mau nggak dasarnya nggak mau siapa yang mau Nanti punya anak meninggal, mau nggak? Nggak mau, punya mobil kecelakaan, mau nggak? Tapi redo nggak? Nah itu. Kalau Allah yang ngasih kita susah bang, asalama abang air redo. Cia Tuh. Kok adek mau? Ya bang kan tanahnya luas, masih tenang aja. ah itulah lagi, tanah lagi, tanah lagi. emang jarang, susah nyari istri yang Bahkan Syekh Maimun Juber cerita ketika salah seorang ustaz bertanya, Kiai, apa sih tips punya apa anak soleh kayak kayak antum ke Maimun Zubair itu anaknya semuanya orang alim satu pun nggak ada yang nggak alim kiai semua ya yeah. semua coba itu cek yang mana aja orang alim orang besar sampai yang ada yang jadi gubernur kan itu wakil gubernur kalau nggak salah ya untuk Gus Yasin kalau sama, ya sampai kakak bapaknya orang alim, kiai engkongnya orang alim, enjitnya orang alim, sampai cucunya Mbah Maimun orang alim ditanya apa sih rahasianya? Ini kata beliau boleh dicatat ya, jangan sekali-kali nyari istri karena cakepnya, karena anak bagaimana istri. Kalau istri pancenengan itu orang hafizoh, insya Allah anak ente hafizoh. Tuh, jadi anak tuh bergantung ibu. Jadi cari jangan salah cari ibu, Jangan cari ibu yang suka pargoy, ya. repot ini kan ya. Joget mulu tiap hari, tiktokan mulu. Lah kan kayak di Indosiar kan gitu ntar ya. Bapaknya udah apa, emaknya udah sakit. Ayo mak kita tiktokan dulu, eh joget dia. Lah ilah, ilah Allah. <laughs> ini kan musibah ini ya. Maaf nih ya, kalau kalau ada yang suka tiktokan nih, ya. Bukan nyindir, man, sengaja ini. <laughs> Iya nyindir sengaja, <laughs> ya malu malu mah malu apalagi laki yang tiktok ya Allah enak mau kita lihat ya Allah, <laughs> Allah Allah karim ya Allah salim <laughs> Rob. ya tuh satu kalau ente mau nyari istri tuh cari yang bener yang pinter gitu ya. Jadi anak tuh bergantung bagaimana ih eh? ibu gitu, Insyaallah. bil iman Ya, an Yang aku maksud dengan mengajak orang kepada kebaikan, apa sih kebaikan? Nah, ini dia Saya tanya ya, apa sih kebaikan? Gitu. Kebaikan kan luas. Ya. Kebaikan luas. Maksudnya ada ilal khair mengajak orang kepada yang baik adalah katanya iman wato'ah mengajak orang kepada keimanan dan ketaatan tuh ya itu kerjaan kita tuh ya para guru ngajarin muridnya biar tambah yakin ya biar tambah toh toat gitu ini pr ini wah masya allah ngajarin orang yakin susah gitu sama kayak tadi ente kerja kerja ya jangan pusingin masalah duit duit urusan allah kerja urusan ente ya ente kerja dari pagi sampai sore nyariin duit kagak ketemu kenapa ya? karena emang belum Allah kasih duitnya ya, jadi rezeki urusan siapa ya? kerja urusan siapa ya? jangan mikirin yang bukan urusan kita kalau emang ada petit ya udah memang rezekinya segitu jangan marah ya. gitu malam rebo giliran ngaji jangan nyari duit gitu ya kalau emang 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 bukan ini ya kalau emang ada jadwalnya kayak misalnya sip malam ya nggak apa-apa silakan Memang kalau memang kita kerja yang jelas-jelas kerjanya bisa diatur, jangan di waktu ngaji kita kerja itu salah besar. Ya. Saya sering bilang gitu. Ya. Mana ente nggak ngaji? Wah narik guru ya. Ente datang ke majelis itu lebih afdol daripada seribu rakaat sholat sunnah. Itu ente datang ke majelis itu fadilahnya sangat besar. Doa mustajab rezeki, zohir dan batin insya Allah dapat. Eh malah kita nyari du duit. Ini ini prinsip yang salah. Saya katakan kalau orang sudah meninggalkan ngaji, meninggalkan guru, meninggalkan orang tua gara-gara duit, ini keliru besar. Keliru besar. Ya. Karena semua ada di situ. Guru, orang tua, majelis ya, ilmu dan sebagainya itulah kuncinya. Ya, jangan pernah lepas dari status NT sebagai anak majelis. Jangan pernah lepas. Gitu. Makanya kalau kalau jadwal kosong memang kosong usahakan, usahakan hadir. Gitu. Jelas pahami. Itu hidup yang benar begitu dah. Ente begitu aja, aman insya Allah. Kategori aman yang maksudnya kagak bakal terjadi apa-apa kecuali baik gitu. Ente begitu lempeng-lempeng aja nih. Eh ketiba musibah, motor hilang. Itu bukan hilang, Allah mau ganti sama Harley. Masya Allah. Datang besok Harley, Vespa gini. Vespa <laughs> yang, yang gembel. <laughs> ya Harley juga. Nah, enak kalau Pak Harley busak berdua doang. Vespa ini bisa lima orang muat belakangan ini. Nggak, canda ya serius, serius gitu ya. Ya, waktu itu kan saya cerita, motor bapak saya hilang baru lunas. Kalau orang motor belum lunas, ada asuransi, nggak ada asuransi, nggak bisa diganti, nggak. Ini baru lunas sebulan, hilang, bayangin tuh. Apa kata bapak saya? Udah, innalillahi wa inna rajiun dah. laporin ke polisi. Subhanallah, nggak beberapa lama saya, bapak saya bisa beli tanah di pinggir jalan itu yang percetakan tuh tanah orang tua saya beli ya coba orang betawi mana yang bisa beli tanah pinggir jalan coba ya coba orang betawi yang ada jual tanah juragan tanah jual tanah ini bapak saya beli tanah makanya di pulau gitu ya termasuk orang orang hebat juga ya, hebat itu orang pada bingung kok lo orang pada jual kok lo pada lo beli tanah tuh itu berkah hilang motor itu Ya, kalau tahu hilang itu udah usah dua aja hilang. <laughs> ya. Mungkin beli itu kali itu beli Uham kan itu. Ya. 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 Itu yang hilang atuh aja segitu kan gitu, ya. gitu Seandainya kita tahu balesannya itu tanah, kita gitu, berapa yang motor yang kita yang hilang. Oh, semuanya, semuanya. Kalau <laughs> kita tahu kan gitu, kita nggak tahu. Jadi buat orang baik, orang lempeng, musibahnya itu adalah kebaikan. Itu, jelas paham ya? Tapi kalau buat orang yang maksiat yang zolim musibahnya hukuman tuh ya jadi kalau ada orang punya mobil punya motor tapi kerjaannya nggak baik terus hilang motornya hukuman ya tapi kalau orang baik hilang mobil hilang motor kebaikan buat dia tuh bedanya ya jelas paham ya jadi ngajak orang kepada iman dan taat dan yang andidahi dan juga melarang daripada keduanya itu yaitu melarang kepada kekufuran dan maksiat ya saat saya nggak bakal kufur saat saya orang Islam orang Betawi Betawinya saklek ya Betawi sak saklek gitu ya. Natal aja kita ogah orang Betawi walaupun ada ulama yang bolehin kita nggak gitu bagaimana mau kafir saat eh, kafir jangan salah kafir maknanya luas ya kafir maknanya luas dalam definisi yang umum kafir itu adalah orang keluar dari Islam tapi dalam sisi bahasa kafir itu adalah menolak. Ya. Kufur mananya apa? Menolak. Nggak terima. Ya. Jangan sampai kita termasuk orang yang kufur dari segi ini. Apa itu? Menolak kebenaran. Secara hakikat sudah kafir itu. itu. Secara hakikat ya, walaupun secara syariat belum. Ya. Bedain hakikat sama syah. Kayak orang syirik. Orang syirik kalau nyembah selain Allah nyembah pohon syirik, tapi kalau ada orang terlalu percaya dengan dengan sesuatu hal yang nggak bisa dipercaya, contoh ya, ente percaya bahwasanya rezeki di tangan bos, itu musyrik itu. Walaupun bukan musyrik yang tadi, bukan. Itu disebut musyrik itu. Udah lu keluar aja di kantor, nggak ada dulu masalah Jumat. Wah gimana gua? Ntar gua kalau keluar gimana rezeki gua? Itu musyrik udah. Tapi bukan secara sah, secara hakikat udah musyrik ente dagang nih, dagang. Azan gitu. Dagang apa? Azan nih. Atang mengatar nggak, nggak dapat rezeki lagi. Ya musyrik udah. Gitu. Makanya bapak saya ekstrim banget tuh kalau. Ya, Pak, kalau pa, ada orang azan, ada orang beli gimana tuh? Tinggalin aja yang beli. Terus gimana rezekinya? Ya entar Allah cari lagi pelanggan yang lain. Susah amat begitu. Kita punya donatur nih. Gara-gara donatur nyusahin kita. Kick aja Tadi juga ada donatur yang lain begitu. Jelas paham ya? Karena rezeki dari siapa? Bukan dari siapa? Yang yakin rezeki dari donatur musyrik. Hakikatnya, hakikatnya gitu. Wallahu alam. Soal ya kita doakan mudah-mudahan yang ngaji, yang istiqomah, kita doakan keberkahan dalam hidupnya. Allah mudahkan urusannya, doakan juga yang mau menikah. Mudah-mudahan Allah mudahkan urusannya, Allah gabul segala hajatnya. Berikan anak-anak yang soleh-soleh, pasangan yang soleh-soleh, teman-teman -soleh. mudah yang sedang sekolah. Allah berikan ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah, semua santri juga semua. Allah berikan futuh, Allah berikan keikhlasan, kesabaran, kecintaan dengan ilmu. Dan mudah kita doakan semua yang gak hadir, yang sakit. Mudah-mudahan berikan kesembuhan, kesehatan, keafiatan, Allah akan ini Al-Fatihah. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين من الله بحق الفاتحه سر الفاتحه كرامه الفاتحه افتح لنا ابواب الخير واختمنا بالخير واجعلنا والحاضرين من اهل الخير اللهم يسر امورنا بلغ مقاصدنا برحمتك نستغيث ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة عين واجعلنا للمتقين اماما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا في الدين الدين والدنيا والآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وكنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين يا ربنا <applause>